gak ada tukang bakso. Maksudnya gak ada tukang bakso yang jualan lewat itu loh. Saya kiri, mau bakso, pilih sendiri. Nih, aku ada bakso kumpang. Tak rebus dewe, tak masukkan. Masuk lewat, pegel, rek. Tak masukkan daging sapi sedikit yuk. Biar ada baksonya rasa sapi. Kita tunggu sampai matang. Karena baksonya gede, jadi aku tak pakai mangkok gede ya. Kita tambahin saus. Kita tambahin kecap. Terus kita aduk. Jadi aku tuh kalau misalnya makan bakso itu pedes tapi manis. Jadi kayak banyak saus tapi banyak kecap juga. Kalau kalian tim yang mana? Tim yang pedes banget atau pedes manis? Jadi kayak gini ya baksonya. Jadi karena sudah waktunya makan ya, mari kita coba seperti apa rasanya. Sini lagi makan lagi. Baksonya kayak gini. Mangga bakso. Eh, ternyata dalamnya ada bakso. Ada bakso kecilnya. Ternyata ini tuh bakso beranak ya. Dalamnya ada bakso. Bakso cilik ya. Kita tambahin telur, kita cobain telurnya. Pedesan, terus nyam, kayaknya banget sih. Sayangnya, kayaknya banyak anaknya, dalamnya banyak anaknya. Nah, biar banyak anaknya. Lupa nggak bawain. Kayaknya lah. Kekenyangan. Berusaha. Jadi, videonya sampai sini aja teman-teman. Thank you for watching.